Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah kita saudara-saudara mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya sehingga kita dapat menerima hari yang baru hari ini. Semoga hari ini diberkati oleh Tuhan sehingga kita melaksanakan aktivitas dengan kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop ini dibuat penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus sangat aktif untuk mengajar orang banyak dan memberitakan firman Allah agar kerajaan Allah hadir dan dapat dimengerti oleh orang banyak. Nats firman kita ini terjadi di tepi Danau Genesaret. Kebetulan Simon yang sudah lelah menangkap ikan sepanjang malam tidak mendapat ikan untuk dibawa pulang ke rumahnya atau untuk dijual sebagai bekal hidupnya. Sebenarnya saudara-saudara, Danau Genesaret ini tidak terlalu luas, tetapi sangat dalam. Simon adalah tipe pekerja keras, tapi selalu gagal untuk mencapai keberhasilan. Orang yang selalu bekerja keras, tapi Tuhan tidak campur tangan dalam pekerjaan kita, maka tidaklah berhasil. Yang berikut dijelaskan oleh nats ini adalah kemauan Simon untuk melakukan akan perintah Tuhan Yesus, maka Simon akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bekerja keras tidak mengandalkan rasio pikiran
usaha dan tenaga, tetapi menyerahkan dalam kuasa Tuhan, maka kita akan menerima hasilnya. Tempat ikan menurut kebiasaan bukan di tempat yang dalam, tapi di pinggir pantai. Tuhan Yesus menyuruh Simon agar menebarkan jalannya ke tempat yang dalam. Maka atas ketaatan dan kemauan untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus, maka Simon mendapatkannya dan memperoleh keberhasilan dengan ikan yang sangat banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mau melakukan perintah Yesus agar kita berhasil dalam hidup kita ini. Ketika Yesus memberkati apa yang kita pikirkan, maka kita menjadi orang yang terberkati dan berhasil. Simon, saudara-saudara, dialihkan dari penjala ikan menjadi penjala manusia, yang artinya agar semakin banyak pengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hendaknya kita juga menjadi penjala manusia, membawa banyak orang maupun keluarga kita percaya dan mengikut Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar, kami terima pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menggerakkan hati dan pikiran kami, supaya kami mau mentaati dan melakukan segala perintah-Mu, supaya kami memperoleh keberhasilan. Tenaga dan pekerja keras, ketika itu campur tangan Tuhan, kami mau melakukan perintah-Mu, maka semua itu akan terberkati dan membawa kepada suatu keberhasilan. Dan Simon pada saat itu dialihkan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian juga kehadiran kami, baiklah kami pribadi-pribadi menjadi pelopor dan penjala manusia, membawa orang semakin banyak untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan seluruh pekerjaan kami, supaya Tuhan Yesus campur tangan, supaya kami berhasil dalam seluruh aktivitas kami. Peliharalah hidup kami, beri kekuatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan di tengah-tengah rumah ini. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara, tetap saya himbau supaya kita semakin ketat untuk memakai masker agar kita terhindar dari virus corona ini. Terima kasih.